What's up, guys? Nah, inilah teman-teman salah satu rute di jalur puncak. Mungkin tidak semua dari teman-teman yang pernah ke sini. Sebenarnya ini bisa tembus ke berbagai arah ya, termasuk dari puncak itu sendiri. Bisa ke daerah Cipayung, Sarua, juga tentunya dari tadi ke puncak ya. Ini masuk dalam kawasan di daerah Kecamatan Megamendung ya, masuknya ya. Untuk desanya sendiri saya belum cek masuk desa apa ini. Ini salah satu rute favorit saya yang sering saya lewati. Ini karena saya tapi lebih nyaman saya menggunakan jalur alternatif dibanding jalur jalan raya. Kenapa? Buat saya resikonya jalan raya itu lebih besar ya, ketimbang jalan biasa, khusus di hari siang ya gitu. Kenapa? Ya kita tidak menginginkan kan ya yang namanya suatu musibah atau kecelakaan. Tetapi setidaknya kalau kita melewati jalan alternatif, kita masih dekat dengan penduduk. Apakah di jalan raya tidak ada penduduk? Ada, cuman kan resiko bahayanya lebih besar ya. Gitu, dengan banyaknya volume kendaraan yang hilir mudik ya, dari berbagai arah. Ya. Nah, kalau di jalan alternatif ini kita bisa lebih santai, relax ya, sekaligus menikmati pemandangan. Juga tentunya kita juga lebih mengenal ya bahwa puncak itu tidak hanya jalan raya, tapi puncak itu juga ada jalan-jalan kucing, jalan-jalan alternatif ya. Nah, ini kalau sudah masuk ini masuk kanan. Nah, ini sebenarnya tembusnya ke arah Cirokom ya, Cirokom. Wah, basah guys, basah teman-teman nih. Hari ini cuaca cukup mendung karena tadi mungkin habis hujan ya. Alhamdulillah, jalan ke arah sini agak bagusan ya. Di sini untuk berbicara masalah fasilitasnya, untuk berbicara ini untuk soal fasilitas pariwisata, khususnya untuk villa, di sini jarang yang disewakan ya. Lebih banyak kan daerah villa-villa yang disewakan itu daerah Ciburial, Batu Kasur, arah Curug Cilember ya. Nanti ini bisa keluarnya ke Lembah Nyiur, pasal Cisarua. Nah, ini bisa tembus juga ke jalan raya. Kita lewat jalur ini saja. Nah, termasuk salah satu kendaraan arah Bogor Cianjur ya, Komin ini ya. Atau Sparwagon kendaraan ini ya, mobil Sparwagon, angkutan umum ini ya, yang arah ke Cianjur ya. Dan ini pertama kali saya juga melihat angkutan ini melintas ini. Biasa mereka alternatifnya ke lebih ke arah situ ya, ke arah daerah-daerah Cilember. Kiri saja. Nah, kenapa saya
saya melintasi arah Lembah Nyiur yang nanti langsung dekat ke Mas Hankam ya, atau Popo. Sebenarnya jalan yang tadi kita, kalau kita ambil lewat kanan itu kan saya pernah menuju rutenya ya. Makanya ini rute yang menurut saya perlu untuk saya shoot agar teman-teman juga bisa tahu. Banyak ini ya, jalur alternatif atau jalur kucing di daerah puncak itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan ketika kita ada kendala di perjalanan seperti ada kemacetan ya. Cuman untuk rute-rute ini sangat-sangat tidak disarankan bagi teman-teman melintasnya di malam hari. Ada bagusnya lebih baik di siang-siang hari ya, karena ada beberapa jalan yang mungkin ya bisa saja itu rawan atau inilah, lebih kiranya lebih waspada ya, gitu. Lebih baik menghindar. Panjang rute tadi dari sebelah kiri tadi, apa dari belokan tadi pas perapatan itu sampai ke depan jalan raya ini kurang lebih 2 kilo ya, jaraknya 2 kilo. Nah, di sini sudah masuk sini sudah mulai banyak resort-resort atau cottage maupun hotel di jalur ini. Nah, ini termasuk salah satu arus Ciliwung ya, dari pasar Cisarua. Jadi kita lebih nyaman untuk langsung melewati mobil ini ya, kendaraan ini. Biarkan saja angkutan itu jalannya agak jauh agar kita lebih leluasa untuk men-shoot atau mengambil video. Ada di sini, ini rute menuju jalan raya juga. Ini tembusan nanti pom bensin ya. Ini juga sama, rute sebelah kiri ini keluarnya sama jalan raya.